begini, ada tiga langkah catat. Cara kita itu betul-betul memiliki firman itu begini. Satu, menerimanya. Kalau Tuhan kasih firman itu, terima. Apa adanya, jangan pilih-pilih, seperti saya katakan tadi. Ya, jangan pilih kasih firman yang ini mau, yang itu nggak mau. Kalau firman yang sifatnya perintah, kita nggak nafsu. Kita nggak selera. Tapi kalau firman yang sifatnya janji, kita mau. Jangan-jangan, apa adanya. Terima saja. Langkah ke satu untuk memiliki firman, seperti Elia orang Tisbe Gilead itu. Tidak seperti Ahab yang empty firman, yang hampa hati. Satu, menerima firman. Kedua, mengucapkannya. Rajin-rajinlah mengucapkannya. Jangan utarakan gosip melulu. Janganlah yang gak berguna, yang tidak-tidak itu yang memenuhi lidah bibir kita. Yang negatif, yang menjatuhkan iman, yang mematahkan semangat orang lain, yang mengkamiri hati nurani. Setelah kita terima firman, rajin ucapkan. Yang ketiga, melakukan. Itu yang penting. This will seal the deal. Inilah materai daripada firman yang kita terima di langkah pertama. Ketika kita melakukan, itu sah. Satu, menerima. Menerimanya. Dua, mengucapkannya. Tiga, melakukannya. Jadilah orang, jadilah seperti Elia, orang Tisbe Gilead itu, tidak seperti Ahab, yang tidak menghargai firman Allah. Supaya kuasa Tuhan berlaku atas Anda. Kemudian ketika firman Tuhan berikutnya datang, wow, terjadi sesuatu. Ya, manusia sih kepinginnya, kalau bisa, tahu segalanya. Kita ini agak sedikit,